Hai, sekarang pagi masih jam 6. Kita mau menuju ke Mabes TNI AU. Hari ini gua sama satu lagi juri dari PAS akan menjuri vlog Wara TNI AU. Oke, tadi kita pas mau berangkat gak sempet karena terlalu gelap, apalagi kulit gue gelap. Sekarang udah agak terangan dikit. Kenapa gue pakai kacamata hitam? Mata gue masih agak sembuh karena pagi-pagi bangun subuh, sholat subuh. In 3 kilometers, take the exit on the left. Ketahuan gue kagak tahu jalan. Ada suara GPS. Oke, ntar kita lanjutin lagi ya. Kayak gimana sih keseruan penjurian Ari Mursa sama Eri Pras? Oke, see you. Nah, sekarang kita udah masuk di Mabes TNI. Kamera tadi udah dinyalain. Sekarang kita lagi mau menuju ke arah Mabes TNI AU. Karena di sana kita acaranya untuk penjurian. Oke, kita lihat saja yuk apa nanti seperti apa penjuriannya. See you next time. Oke, sekarang kita udah sampai di Mabes TNI AU Cilangkap. Kita akan mulai penjuriannya. Kita masuk. Yuk. Itu yang bisa jadiin motivasi buat Bara dan layak ditampilkan itu yang seperti itu. Ya, saya salah. Ya, harus prestasikan. Video. Iya, siap. Atau malah apa? Video YouTube terbaik gitu malah apa? Kan semuanya di YouTube, iya, siap. Bukan di bentuk yang lain. Ya, ada lagi ya, kayak sinetron lawakan. Lucu tuh. Kebaikan dokumenter. Bisa kita bagubur nanti. Bagubur, iya. Jadi kasihan. Mungkin gini kali ya. Iya, saya coba. Dari teman-teman Wara mungkin kurang paham dari vlog. Iya, gitu. Karena kan satu. Vlog ini sebenarnya adalah kasus baru. Kasus baru ya. Di Kajib pun tidak diajarin nge-vlog seperti apa. Nah, mungkin teman-teman orang itu vlog itu apa? Mungkin dicari di internet kok seperti ini. Nah, dia membuat kayak gini-gini-gini dan akhirnya definisi yang dibuat itu salah. Salah. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Tinggal kita kesepakatan para dewan juri mau inikah vlog mau dinilai secara nilai vlognya atau mau dinilai secara videonya atau memang kalau memang ada yang bagus lagi. Tatanan kameranya sinematografinya dapat. Nah itu bisa kita. Kalau yang ada tulisan-tulisan itu sih kami sarankan memang di kriteria ini gitu. Jadi apabila ada yang bisa dilaksanakan siap. Nah jadi gimana jadi sepakat aja gitu. Iya. Gimana nih siapa ya? Kalau temanya vlog, vlog ya berarti vlognya yang dinilai. Mungkin tapi mungkin kita agak spesialis, ada kekhususan sendiri kali ya. Hadirin yang kami hormati, adapun juri kita pada lomba vlog hari ini, yang pertama, Marsekal pertama TNI Fajar Adrianto MSI Han, beliau lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1990 dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Juri yang kedua yaitu Ibu Insinyur Prasinta Adiawati yang pada saat ini
Beliau menjabat sebagai Ketua Seksi Kebudayaan IA Adya Garini Pengurus Pusat. Juri kita yang ketiga, Kolonel Sus Dr. Randa Mailina Saraja. Beliau lulusan Sepawangan Apri tahun 1993 yang pada saat ini beliau menjabat sebagai Kasubdis Jarah Dispen Alu. Juri yang keempat yaitu Bapak Ari Mosas. Beliau pernah menjadi show director di berbagai event sebagai director, sebagai juri lomba acting, lomba pentas seni, dan lomba teater antar SMA Jabodetabek, sebagai pengajar acting dan presenter, dan juga sebagai kreator event. Juri kita yang kelima, Bapak Heri Pras. Beliau ini sekarang menjadi guru besar pencaksilat Garuda Indonesia, konten kreator Martial Arts and Self Defense, dan salah satu YouTuber seni bela diri pencaksilat. Ntar kita lihat siapa yang juara. Kalau sekarang yang sekilas nggak ketahuan juaranya. Ntar kalau diumumin dari Wara, kita kasih tahu siapa yang juara. Oke. Vlog Hutwara yang ke-57 ini para tim juri sudah selesai untuk penilaiannya. Nah, di sini ada Kadis. Halo, saya Kadis Pen Angkatan Udara Marsma TNI Fajar Adrianto, turut menjadi panitia atau juri menilai bersama Kang Ari. Siap. Sukses terus. Ya, terima kasih Kang Ari. Terima kasih, sama-sama. Ini terus kita lanjut ke tim juri selanjutnya. Ya, Ibu Mailina. Gimana Ibu tadi penjuriannya? Ya, penjurian yang penuh dengan diskusi-diskusi. Semoga yang menang bisa berkreasi yang lebih baik lagi. Sukses terus Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, Mas Ari. Oke, terima kasih. Next, dan kita sekarang ketemu sama. Oke, sekarang saya sama tim panitia Marsma TNI, Ibu Endang yang udah mengundang kita tim juri di Hutwara 57. Halo Ibu Endang. Terima kasih banyak bantuannya. Iya, sudah sama-sama. Sudah berkenan membantu Wara. Atas nama wanita TNI Angkatan Udara kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu, sama-sama. Sukses selalu Ibu. Hutwara semoga selalu sukses terus. Terima kasih. Dan ini Wara. Ini wakil ketua. Wakil ketua. Ya, gimana Ibu sambutannya? Wakil ketua. Ibu, terima kasih Ibu semuanya. Oke, nah udah selesai untuk penjurian lomba vlog Hutwara yang ke-57 Wanita Angkatan Udara tahun 2020. Sukses selalu untuk Hutwara. Terima kasih. Ya.
Ya, ini Harry. Her. Yes. Gimana, Her? Warnanya udah ketopan. Oh, keren. Udah gitu doang sih Harry. Ya udah. Oke, kita pulang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dan sampai di tahun depan 2021. Ya 2021. Oke, makasih semuanya. Selalu sukses buat Ketuara, untuk TNI Angkatan Udara. Terima kasih.